Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Vlog Berita. Oke teman-teman, hari ini itu ada kabar berita dengan judul Fakta Kalung Aurel yang ditaksir 8 miliar rupiah karena mirip dengan milik Nagita Slavina terjawab. Ternyata kalung Aurel dan Nagita Slavina cuma kembar, namun harganya tak bisa menandingi milik istri Sultan. Jika Nagita Slavina membeli kalung itu senilai 8 miliar rupiah, maka Aurel jauh di bawah harga tersebut. Fakta ini diurai ibu Aurel, Asanti, yang mengaku ikut memilihkan kalung tersebut untuk Aurel. Asanti hanya tertawa jika harga kalung Aurel disebut belasan miliar. Asanti merasa tidak masuk akal jika kalung anaknya semahal itu. Sementara dugaan bahwa kalung Aurel Hermansyah bernilai 8 miliar rupiah tidak lepas dari foto saat Nagita Slavina menikah. Kalung bernilai fantastis itu juga dipakai oleh Nagita Slavina di acara pernikahan Aurel dan Atta Halilintar. Dalam foto yang beredar, Nagita Slavina tampak anggun dengan busana yang ia kenakan. Istri Sultan Andara itu tampil elegan dalam balutan midi dress berwarna silver yang curi perhatian. Dress tersebut dilengkapi dengan embroidery serta payet yang menambahkan kesan mewah dan glamor. Tak hanya itu, dress tersebut juga memiliki action lengan capek sehingga tampilannya tak hanya elegan tapi juga modis. Untuk alas kaki, Nagita Slavina memilih sepatu heels transparan yang sangat cocok dengan dressnya. Lalu yang menarik perhatian adalah kalung berlian yang dipakai Nagita Slavina untuk mempermanis tampilannya. Kalung tersebut tampak mewah karena diselimuti oleh berlian yang glamor. Ternyata kalung tersebut pernah dipakai Nagita Slavina saat acara akad nikahnya beberapa tahun silam. Dilansir dari akun @nagitaslavina.bags, ternyata kalung tersebut sangat mewah ditaksir seharga 8 miliar rupiah. Sontak saja hal tersebut langsung memancing komentar dari netizen. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.